ibu jadi ibu yang baik buat Yogis. Berjuang jadi ibu yang serong. Pokoknya rezekinya lancar buat masa depan Yogis. Oke, oke dong. Selamat anak ibu, selamat ibu seluruh ibu dunia. Selamat semuanya. Berikan yang terbaik buat anak-anak. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada ucapan selamat hari ibu dari Mom Ayu Ting untuk anaknya tercinta yang sudah menjadi seorang ibu. Dan saya langsung dari akun Instagram Sutarwati, amin, selamat hari ibu, wanita hebat, strong woman, semoga kita semua menjadi ibu yang lebih baik lagi buat anak dan cucu kita nanti. I love you Mom Ayu Ting dan juga Ayu Ting Ting. Bertepatan pada hari ini 22 Desember 2021 merupakan hari ibu, dan di sini Mom Ayu Ting mengucapkan selamat hari ibu untuk Ayu Ting Ting. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan selamat hari ibu anak ibu, semoga menjadi ibu yang selalu terbaik buat anak kamu ya nak, amin ya robbal alamin. Pokoknya the best deh buat Ayu Ting Ting, semoga selalu menjadi wanita yang kuat, strong woman, dan juga semoga rezekinya selalu lancar dan job-job pekerjaannya selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting. Terutama di sini Mimin akan memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang dilansir langsung nih dari Insta Story Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting. Sekali lagi selamat hari ibu untuk seluruh wanita yang ada di dunia ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga bisa menjadi ibu yang menjadi contoh suri tauladan untuk anak-anaknya. Oke sahabat semua, selamat hari ibu sekali lagi. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker dan juga jaga jarak. Oke sahabat semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin baik menjadi ibu yang lebih baik buat Bilqis. Papa berjuang jadi ibu yang strong. Pokoknya rezekinya lancar buat masa depan Bilqis. Buat masa depan aku juga. Oke dong. Selamat hari ibu, anak ibu. Selamat hari untuk seluruh ibu di dunia. Semoga kita selalu bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Amin, amin ya Allah. Selamat hari ibu Sarah. Ya ibu, selamat hari ibu. Semoga jadi ibu yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Amin. Selamat hari ibu lagi. Anak tiga. Semoga jadi ibu yang lebih strong. Semangat cari uangnya ya Sarah ya. Baik lagi buat anak-anak kita. Amin. Semangat pagi. Ini bapak. Selamat hari ibu buat ibu yang cantik. Semoga menjadi ibu yang baik. Baik banget karena ibu selalu transfer. Ah, capek deh itu mau enggak? Semangat ya. Oke, guys. Semangat ya.
hari ini pertama di sekolahnya. Semangat. Oke. Jangan nangis ya. Oke. Astra Beauty Skin yuk. Aku cuci muka dulu pakai facial wash whitening yang dapat mengangkat kotoran dan sisa make up. Lanjut pakai toner dengan kandungan niacinamide, saffron dan red seaweed-nya mampu mencerahkan dan merawat kulit. Day cream-nya mengandung moisturizer vitamin B3 dan ada UV filter-nya membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Malam hari jangan lupa pakai night cream-nya. Yuk pakai Astra Beauty Skin untuk kulit cantik. Bisa langsung juga ke Shiva, ke Krishna atau juga ke Alia. Pokoknya apapun itu yang berbentuk dengan yang berurusan dengan endorsement, baik itu paid promote ataupun dan lain-lain, pokoknya kalian bisa langsung kerjasama sama Such Manage. Kalau yang mau kerja sama aku, langsung aja ke Such Manage buat endorsement, atau ke Shiva, ke Alia, atau juga ke Krishna. Ekel, nemenin papa ke Brownie.